damai dan sejahtera. Berjumpa lagi dengan renungan hari ini. Bacaan hari ini mengingatkan kembali kita bahwa kita sebagai orang Kristen harus mengikuti Yesus dengan sebaik-baiknya. Orang harus merasa yakin bahwa panggilan pertama seorang Kristen ialah mengikuti Kristus. Karena Kristus adalah jalan satu-satunya bagi orang beriman untuk sampai ke hadapan Bapa di surga. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Matius 10 ayat 37. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, banyak di antara kita merayakan Hari Raya Tuhan karena kewajiban. Tetapi bertepatan dengan Hari Raya Santa Maria dari Gunung Karmel ini, kita ingin merayakan sesuatu yang khusus. Bagaimana kita melihat sesuatu sebagai gambaran nyata Yesus Kristus yang muncul diakibatkan karena Santa Maria yang telah melahirkan Tuhan kita Yesus Kristus. Para muda dan juga saudara-saudara yang terkasih, terkadang kita melupakan ayah ibu kita karena ayah ibu kita sering mungkin mengecewakan kita. Tetapi Yesus Kristus menganggap ibunya sebagai ibu Tuhan. Dan pada hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Maria dari Gunung Karmel karena kita ingin mengembalikan citra orang tua kita, terutama ibu dan ayah kita. Banyak kita merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, tetapi kita lupa, kita tidak melihat karena perayaan itu penuh kejahatan. Itu kata Tuhan. Perayaan untuk Tuhan dimanipulasi, bahkan bukan lagi terarah pada Tuhan, tetapi kepada kejahatan. Hal semacam inilah yang hendak digenapi oleh Yesus. Apa yang kurang dan salah dalam hidup manusia diperbaikinya. Kehidupan manusia yang jahat dan tanpa kasih diarahkannya kepada kehidupan yang penuh kasih. Untuk itu, sebagai orang muda dan saudara-saudari yang terkasih, kita dihadapkan pada dua hal. Yang pertama, mencintai Allah dengan total, berarti kita merayakan hari raya sebagai bentuk dari perayaan bagaimana Allah telah mencintai kita. Sedangkan yang kedua, mencintai orang tua kita berarti kita melaksanakan perintah dan kehendak Allah. Dengan tuntunan Bunda Maria, kita yakin dan percaya Yesus Kristus mengasihi kita dan memberi kita kehidupan, dan akhirnya kita akan sampai berjumpa bersama keluarga kudus dari Nazaret. Demikian renungan pada hari ini, semoga bermakna dalam hidup kita. Tuhan menyertai dan memberkati. Amin.